Yuk, kembali lagi bersama Arul Moto Vlog. Jadi di video kali ini tuh nggak kemana-mana sih, tong sampah mana ya? Ini sebenarnya masih jam 2 sih, baru mau jam 2 kurang lah, jam 2 siang. Tapi suasananya udah kayak sore gitu. Ini teh jadinya nyoride apa sea ride gitu. Soalnya belum sore, masih siang, masih jam 2 siang. Tapi emang suasananya yang kayak sore karena emang mendung sih. Lagi musim hujan. Pagi ke siang panas, bapak-bapak. Pagi ke siang panas, ibu. Pagi ke siang panas, sore ke malam hujan. Nanti mulai-mulai jam 5 kayaknya itu udah mulai gerimis. Tapi kayaknya emang musim hujannya emang bukan cuma di Bandung doang sih kayaknya. Kayaknya emang lagi musim hujan semua. Soalnya pada banjir di mana-mana. Lihat berita tuh banjir semua di Kalimantan, terus di itu. Ada razia nggak ya? Soalnya di bawah jalan layang nih biasanya razia, cok. Soalnya kan kalau di sini kan nggak kelihatan kalau dari sini tuh. Nanti pas di lampu merah kan macet, tiba-tiba ada aja polisi di tengah. Tiba-tiba udah, ke kanan, maaf, pinggir dulu mas, pinggir dulu. Terpesona. Biasanya di situ tuh, di situ, terus polisinya tuh di sini di tengah. Di bagian trotoar tuh di tengah. Nanti kalau ketilang tuh disuruh masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Terus ambil surat tilang. Biasanya gitu kemarin-kemarin mah. Terpesona. Aku terpesona. Ada teteh di sebelah. Setia Budi. Nah, jadi ini nih jalur-jalurnya orang Sanmori nih, Setia Budi nih. Lampu merah ini. Pokoknya kalau orang Sanmori di Bandung tuh pasti lewat sini semua. Pokoknya di sini mah kalau mau lihat motor kayak moge, Harley kayak gitu ya tinggal berdiri aja tiap hari Minggu pagi jam 6 berdiri aja di depan pinggir-pinggir jalan. Pasti pada lewat semua itu. Udah nggak kondusif lah pokoknya kalau Sanmori sekarang tuh, sekarang nggak kayak dulu lah. Ya paling kalau Sanmori saya mah paling ke KFC duduk diem udah pulang, sampai pulang atau enggak ke rest area nongkrong sampai pulang udah gitu doang. Nyari foto sebenarnya tujuannya teh. Orang teh kebanyakan Sanmori itu nyari foto, foto gratis. Makanya kenapa saya mau pakai helm yang lead itu ya gitu. Pengen dapat papa nyari foto buat di IG. Pokoknya kalau pulang Sanmori itu pasti langsung pada pantengin apa? Instagram yang fotografi yang di Sanmori pasti pada pantengin IG-nya, kapan fotonya diupload, kapan fotonya diupload foto Sanmorinya. Udah gatel pengen nyari fotonya gitu. Yoi, tadi udah habis apa ngecek helm. Ya tinggal dikit lagi lah, tinggal dimotif. Tinggal dikit lagi jadi kita bahas dulu. Ini kemarin habis trabas tuh yang rusak tuh sebenernya gak ada sih, cuma yang paling parah ya ini frame slider. Dia jadi bengkok ke dalam gini kan, jadi gini posisinya. Karena emang kan pas jatuh yang kedua itu kan posisi jatuhnya kan ke kanan, terus rada kencang juga kan jatuhnya.
jadi dia rada bengkok ke dalam gini. Tapi untuk radiator sih aman, padahal dia jatuh posisinya, posisi jatuhnya kanan, tapi untuk radiator aman semua, nggak ada yang bengkok atau pecah, nggak ada. Soalnya kan banyak yang nanya kan, banyak yang penasaran juga kan, apa ini radiator kalau jatuh ke kanan aman nggak? Ya sebenarnya lumayan aman sih. Tapi karena ada ini juga sebenarnya, kayaknya sih karena frame slider juga sih, makanya dia nggak terlalu kena full ke radiator kan, jadi dia kena dulu ke frame, ya paling kena ke radiator teh nggak terlalu banyak gitu. Tapi aman, nggak ada bengkok radiator, nggak ada peot apalah pokoknya. Jadi yang paling parah tuh cuma frame slider, udah sama riser. Riser rada lari dikit, tapi udah dibenerin. Kirain stangnya bengkok, tapi ternyata bukan. Masa iya stang harga 2 juta jatuh di tanah bengkok? Kalau jatuh di aspal ya mungkin. Di ini kita sekarang pulang, mau masang hand grip tadi. Soalnya ini juga udah mendung sih. Tadi udah gerimis, rada-rada gerimis. Daripada hujan, kehujanan pulang kan, mending kita pulang. Ini sebenernya kalau nongkrong di Chartil enak, cuma ya itu becek. Ini ibu-ibu kenapa coba? Pulang pulang tetetetetetet. Terpesona, aku terpesona dengan hujan-hujan gerimis, udah mulai gerimis cok. Kita harus segera sampai rumah sebelum gerimis, sebelum hujan, bukan sebelum gerimis, soalnya udah gerimis bukan ini tuh. Ayo, soalnya kamera aing nggak ada waterproofnya. GoPro 8 mah ada waterproof, cuma kan tutup baterainya dibuka, jadi apa, waterproofnya nggak berfungsi. Ayo, jangan hujan dulu, aing belum sampai kosan. Tunggu dulu, tunggu aing sampai kosan cok. Ini suspensinya terlalu empuk ini. Di setting paling empuk. Jadi kalau nikung di jalan tuh pasti ngegeol-geol, pasti ngegoyang. Soalnya shockbreaker-nya empuk. Empuk pisan, cuk. Paling empuk WR suspensinya itu. Udah ngebedain sih. CRF sama WR udah pernah nyoba. Jujur, ya bukan karena saya pakai WR, tapi emang karena udah pernah nyoba.
lebih empuk WR, paling empuk belakang, depan belakang pokoknya paling empuk WR. Nah, udah pernah nyoba semua KLX, CRF. Ya, kita melewati depan kampus. Ini dia kampus Unpas, kampus 4 Setiabudi, Universitas Pasundan. Jadi rindu kampus, rindu suasananya, rindu kenangan-kenangannya, anjay. Rindu apa lagi ya? Rindu ngopi, ngopi di parkiran kampus, di parkiran. Bukan rindu belajarnya ya. Bukan rindu belajar, tapi rindu suasananya dong. Kalau belajar mah ya, belajar mah di rumah lagi bisa. Kalau ngopi kayak gitu mah kan enggak bisa di rumah. Ngopi kan nabi anak-anak kampus beres kelas atau enggak sambil nunggu apa? Sambil nunggu masuk apa kelas, ngopi dulu. Kalau suasana belajarnya mah enggak dikangenin. Nah, belajar mah di rumah bisa. Kalau ngopi mah kan enggak bisa. Ya bisa sendiri doang, tapi kan enggak dapet suasana gitu. Enggak dapet feel-nya gitu. It's feel A, feel E. Feel-feel naon sih, feel-feel. Oke, mungkin segitu aja videonya. Sampai di sini videonya untuk sore hari ini. Ya, udah mau jam 3 jadi mau sore. Jadi segitu aja videonya untuk sore hari ini. Sekian dan terima kasih. See you next video.